Hai penonton setia, kembali lagi bersama Faik Official, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya. Marilah kita simak bersama-sama. Aktris Alicia Rinanta mengaku enak syuting dengan Chris Lauren di Terpaksa Menikahi Tuan Muda ANTV. Diketahui Alicia Rinanta dan Chris Lauren dalam sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda dipasangkan sebagai suami istri. Alicia Rinanta berperan sebagai Kinanti dan Chris Lauren sebagai Tuan Muda Abimana. Alicia Rinanta mengatakan dirinya sangat senang syuting bersama Chris Lauren. Menurut dia, hal itu dirasakan karena memang ia bersama Chris Lauren sudah kenal lama. Namun, Alicia Rinanta mengaku sempat pusing dan lelah atas adegan-adegan Kinanti. "Pusing kepala aku, mataku juga sakit," ujar Alicia Rinanta dikutip portal maluku.com dari kanal YouTube Pretty Woman. Ketika ditanya sering dibuat kasar dalam adegan oleh Tuan Muda Abimana alias Chris Lauren, Alicia Rinanta mengaku semua baik-baik saja. Alicia Rinanta mengatakan sebelum mau adegan kasar, Chris Lauren pasti minta maaf. "Dia pasti minta maaf dulu. Chill, sorry ya, nanti gue gini," kata Alicia Rinanta. Ia menambahkan Chris Lauren juga tidak tega jika sama adegan didorong sampai jatuh. Dia sampai bilang, "Aduh, gue gak bisa," tapi gue bilang, "Gak apa-apa, ini cuma adegan," tutur Alicia Rinanta. Fans setia sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda mendadak kirim surat cinta terbuka untuk Chris Lauren yang berperan sebagai Abimana. Isi surat tersebut mengajak Abimana untuk tidak marah-marah lagi kepada istrinya Kinanti, Alicia Rinanta, karena buruk bagi kesehatan. "Semakin hari penonton semakin gemes terhadap sikap cuek dan pemarah dari karakter Abimana terhadap Kinanti. Padahal Abimana sebenarnya sudah mencintai Kinanti, namun karena ego dan sifat angkuhnya, Abimana tetap saja memperlihatkan sikap misalnya marah-marah. Melihat Kinanti yang diperlakukan kurang baik oleh suami Abimana, penonton pun ikut geram. Melalui postingan surat terbuka dari TMTM Lovers dan ANTV Lovers, penonton Terpaksa Menikahi Tuan Muda menyatakan keberatan pada karakter pemarah Abimana. Berikut isi lengkap surat terbuka penggemar sinetron TMTM untuk Abimana. "Melihat kondisi Tuan Muda yang sering marah-marah, Mimin cuma mau gak ingatin, marah-marah itu gak sehat loh buat kesehatan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, untuk menambah imun Tuan Muda, alangkah lebih baiknya Tuan Muda main TikTok aja yuk. Ditunggu Tuan Muda video perdananya dari kami yang menyayangimu." Dalam postingan surat terbuka tersebut juga diselipkan video seorang penggemar yang mengajak Tuan Muda bikin TikTok. "Tuan Muda ngapain sih marah-marah mulu? Marahin Kinanti mulu, marah-marah mulu, mending main TikTok. Jangan lupa yang bikin," ujar seorang penggemar sinetron TMTM. Menanggapi surat dan video ajakan main TikTok tersebut, Chris Lauren pun memberi tanggapan tertawa. Chris Lauren melalui akun Instagramnya menuliskan "wadaw" dengan emoji tertawa. Video yang diposting tersebut mengundang beragam reaksi dari warganet yang ikut memberikan komentar. Mereka sangat setuju kalau Chris Lauren melakukan tantangan membuat video TikTok. Walau sebenarnya Chris sendiri tidak menyukai untuk membuat video TikTok, ternyata nyatanya ia pernah berjanji untuk bermain TikTok apabila TMTM masuk rating 10 besar.